I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun Uminda dari kelas 1J Prodi Budidaya Ternak. Di sini saya akan menjelaskan anatomi morfologi pada ayam. Pada ayam terdiri dari tiga sistem organ. Yang pertama, sistem pencernaan. Yang kedua, sistem pernapasan. Dan yang ketiga, sistem reproduksi. Sistem pencernaan terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, mulut. Mulut pada ayam dinamakan dengan paru. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya. Dan yang kedua, kerongkongan atau esofagus merupakan saluran menanjang yang berbentuk seperti pipa. Esofagus berfungsi untuk meneruskan makanan menuju tombolok. Ketiga, tombolok. Tombolok merupakan tempat penyimpanan makanan, sementara sebenarnya tombolok hanyalah diferensiasi dari esofagus yang mengalami pembesaran. Keempat, proventrikulus. Proventrikulus lambung sejati pada ayam. Di dalam proventrikulus terjadi pencernaan enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida, ACL, enzim, pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Kelima, pankreas. Pankreas terletak pada lingkaran dodenum pada usus halus. Pankreas berfungsi pengendapan eksokrin dan endokrin. Keenam, hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein karbohidrat, serta inaktivasi hormon polipeptida. Yang ketujuh, usus halus. Usus halus terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dedenum, jejenum, dan ileum. Di dalam dedenum terdapat enzim pencernaan, enzim lipase, amilase, dan tripsin. Dan yang kedelapan, usus besar. Sama seperti usus halus, akan tetapi ukurannya lebih besar. Di dalam usus besar terdapat absorpsi air. Dan yang kesembilan, kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir pencernaan, berfungsi sebagai saluran akhir sistem pencernaan ayam. Sistem pernapasan terdiri dari 6 bagian. Ya, yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung awal dari saluran pernapasan ayam, berfungsi untuk mengambil udara. Untuk bernafas terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, kotoran, debu, serta bakteri yang masuk. Yang kedua, laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea, berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing. Jalan masuk udara selama inspirasi membantu dalam proses menelan serta mengatur suara. Kemudian udara akan disalurkan ke trakea. Ketiga, trakea. Trakea adalah pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat sirin sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Keempat, bronkus. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk bronkus dan bronkiolus seperti cabang pada dahan pohon yang rindang, yang di mana bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang lebih berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Yang kelima, pulmo atau paru-paru. Terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang keenam, kantung udara. Kantung udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Dan yang ketiga, sistem reproduksi. Sistem reproduksi terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, ovarium.
Ovarium terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut. Pada garis punggung sebagai penghasil ovum, terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Yang kedua, oviduk. Oviduk merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduk yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum. Infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari oviduk dengan panjang 9 cm. Berfungsi sebagai tempat ovulisasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Yang keempat, magnum. Magnum merupakan saluran lanjutan dari oviduk terpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumen telur, serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang kelima, ismus. Ismus